anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari fraksi PDI Perjuangan, Nike Yunita, melaksanakan kegiatan reses di Dusun Cirebah, Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kegiatan reses ini dihadiri oleh para perwakilan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan, Nike Yunita memaparkan tugas pokok legislatif dan perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di tengah kesusahan masyarakat. Momentum ini tentu menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasinya, baik mengenai fasilitas umum layanan dari pihak pemerintah maupun pelayanan tentang kesehatan. Nike Yunita mengatakan dalam reses kali ini masih banyak aspirasi masyarakat yang harus dilakukan pemerintahan, seperti usulan perbaikan gedung sekolah, jalan air bersih, dan pertanian. Reses dilaksanakan di beberapa desa dan kecamatan, diantaranya di Desa Bongas, Desa Tayem Timur, Desa Ciruyung, Desa Pamulihan, dan Desa Cisumur. Usulan paling banyak dari masyarakat terkait peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, bantuan ternak, bantuan alat pertanian, pembuatan talud lapangan, dan rehab gedung sekolah dasar. Kebetulan tadi ini dengan perwakilan pemuda tadi usul kepada saya terkait dengan kegiatan pemuda ini kan banyak, sering melakukan event-event turnamen. Turnamen sepak bola ini tidak hanya dilakukan skup lokal saja, tetapi memang sudah lintas provinsi, lintas antar kabupaten. Jadi menurut pemuda ini beberapa eventnya dianggap lapangannya itu kurang memenuhi standar FIFA. Jadi pemuda tadi minta kepada saya, kepada kami, supaya lapangan ini dibangun talut sehingga lapangan nanti terlihat lebar. Kemudian yang kosong ini juga diisi oleh arukan tanah. Jadi intinya supaya lapangan ini standar segi empat yang selama ini kan masih menceng ya. Itu seperti itu. Itu dari pemuda, terus satu lagi dari pihak sekolahan tadi kebetulan ada kepala sekolahnya langsung menyampaikan kepada kami bahwasannya tidak ada sentuhan bantuan dari pemerintah ataupun apapun. Sementara kondisinya sudah sangat tidak representatif. Ada dua kelas, kelas 1, kelas 2 itu sudah tidak layak untuk digunakan. Menurut keterangan masyarakat, kegigihan Nike Yunita, salah satu legislatif perempuan dari fraksi PDI Perjuangan ini, sangat patut diacungi jempol karena tak kenal lelah. Bahkan sampai malam pun siap melaksanakan reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tantan, Tasik TV mengabarkan.